cocok ke sana. Hey guys, selamat datang lagi di Suka Makan Dong ya. Saya lihat nih guys, lihat nih ya. Saya udah belanja banyak banget hari ini. Kenapa? Karena kita mau mudik ke Indonesia. Jadi macam-macam oleh-oleh buat keluarga saya, buat bapak, ibu, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua udah siap bikin. Nanti kita buka di rumah ya. Ada apa aja yang kita beli tadi? Tadi saya belanja di sini. Ini namanya supermarket Tesco. Kalau di Eropa banyak banget ya, di hampir semua negara ada Tesco. Bahkan di Malaysia juga ada. Cuma di Indonesia kayaknya belum ada. Tapi kayaknya ini supermarket terbesar di sini. Jadi tadi kita belanja di sini dan udah selesai semua. Sekarang tinggal pulang. Nanti ketemu lagi ya, kita lihat ada apa aja di dalam. Suka makan. Khas Hungaria, goulash, bahasa Inggrisnya, kalau bahasa di sini goulash, lebash. Jadi saya udah mulai packing dari sekarang, siapin barang-barang semuanya. Dan karena ini bakal jadi perjalanan panjang banget ya, mudik ke Indonesia itu biasanya sekitar, kalau lancar termasuk transitnya bisa 24 jam. Di bawah itu kita mesti buru-buru kalau mau transit, lari dari satu pesawat ke pesawat berikutnya itu kita harus buru-buru. Terus kadang juga pesawat ada delay kan, terlambat, kita mungkin telat ke pesawat berikutnya. Jadi untuk amannya kalau dari Hungaria ke Indonesia itu sekitar 24 jam, 23 jam mungkin masih bisa, 22 masih bisa. Kalau ada yang 18-19 mendingan jangan diambil. Kenapa? Karena terlalu mepet waktunya. Kalau mau transit dan keluar dulu dari bandara, jalan-jalan di negara transit itu bisa juga ambil yang 30 jam atau 40 jam kalau mau. Itu nanti kita omongin di video yang lain. Kali ini kita mau bongkar oleh-oleh untuk keluarga saya di rumah ya. Ini udah saya sediain satu koper. Kita kan satu orang boleh bawa 30 kg ya. Jadi kita bertiga, saya, ayah, sama Matt.
Jadi ada 90 kg. Kalau dipikirkan, wow, banyak banget 90 kg gitu kan. Tapi masa sih banyak? Kita lihat aja nanti. Biasanya satu koper itu isinya untuk baju-baju kita bertiga kan, untuk sebulan di Indonesia kurang lebih cukup. Jadi ya satu koper itu baju, terus peralatan kamar mandi, kayak gitu-gitu. Satu koper peralatan kita selama di Indonesia itu satu koper. Terus satu koper lagi ini isinya oleh-oleh. Kadang nggak penuh sih, tergantung kita belinya seberapa. Kebetulan keluarga saya banyak di Indonesia, jadi biasanya saya beli banyak satu koper oleh-oleh. Nggak mahal-mahal, cuman asal semua dapet gitu aja. Saya usahain semua dapet. Kalau yang kelupaan, nggak saya kasih maaf ya, karena dana terbatas, tempat terbatas, mungkin waktu terbatas. Jauh hari sebelumnya saya udah harus beli ini, beli itu, gitu. Kadang kelupaan, tapi itu nggak disengaja gitu. Terus yang ketiga, koper ketiga biasanya saya isi bahan-bahan seger yang sebelum berangkat baru bisa dipakai karena masih ada di kulkas. Buah-buahan kayak saya suka bawa gitu, buah-buahan yang di Indonesia nggak ada, sayur-sayuran atau cold cut misalkan ham kalkun, terus keju kayak gitu-gitu kan harus masuk kulkas dulu ya. Sehari sebelumnya baru saya packing cepet-cepet sebelum berangkat itu. Jadi nggak bisa saya tunjukin sekarang. Saya tunjukin koper kedua aja yang isinya bahan-bahan kering untuk oleh-oleh. Sebelumnya saya minta maaf, video ini nggak bermaksud pamer ya, tapi saya cuma mau kasih gambaran sama teman-teman begini ceritanya. Kalau anak rantau mau mudik ya pasti bawaannya segini banyak gitu. Terus nanti saya juga mau sharing tentang etika nitip. Tahu sendiri kan, nitip itu budaya kita. Ayo ngaku nggak gitu. Kalau ada teman kemana, nitip dong gitu. Kalau ada teman ke luar negeri, boleh nggak nitip gitu. Asik-asik aja, sah-sah aja nitip, tapi ada etikanya. Nanti saya kasih tahu ya. Sekarang kita bongkar dulu isi koper ini yuk. Kopernya lumayan berat kalau untuk saya. Tapi isinya sebenarnya belum penuh sih. Cuman satu koper kita batasi 30 kg. Ini segini. Jadi belum penuh. Ini kalau mau dikasih apalagi di dalamnya masih bisa sedikit sedikit ya, nggak banyak. Ini belum saya tata, cuman saya mau nunjukin isinya aja kayak gini. Saya cuma punya satu keponakan cewek yang cantik banget. Ini untuk dia sepatu dari H&M ya kemarin. Karena di sini kan lagi ada sale musim panas dan semua toko harganya lagi pada turun, lagi pada bikin diskon gede-gedean. Jadi saya beli di situ sepatu ini harganya
1.500 forint. Untuk ukuran di sini murah banget. Kalau mahal, saya nggak punya duit ya, karena harus beli banyak gitu kan. Oh, ini ada tas. Tas punggung ini nggak bermerek sih yang ini, cuman lucu aja bentuknya ya. Saya paling suka tas punggung, dan ini mau saya kasih seseorang nanti di sana deh pokoknya. Ini murah banget harganya, tapi nggak saya tunjukin karena ini untuk hadiah. Nggak saya tunjukin. Terus ini kemarin baru dateng, saya pesen online dari Forever 21. Di sini nggak ada Forever 21, jadi untuk toko online Forever 21 di Eropa biasanya kita pesen dari Belanda. Kalau pesennya di atas 60 euro itu ongkos kirimnya gratis, dan harga baju-bajunya murah-murah banget, beneran murah banget. Makanya saya suka belanja di situ. Ini ada sepatu boot untuk kakak saya yang nomor 2. Dia kerjanya di kantor, sering jalan-jalan gitu, dan suka pakai boots kayak gini. Ini kalau nggak salah kemarin 18 euro, murah banget. Coba kalau beli di mall di Indonesia, boots, ankle boots kayak gini pasti jauh lebih mahal. Terus ini kaos-kaos gitu aja, ini harga aslinya 6 euro. Ya 6 euro, itu udah murah kan kaos 6 euro, tapi kemarin di diskon tinggal 2 euroan, 2 euro aja. Banyak banget kaos-kaos karena untuk saudara-saudara ya, ipar, untuk Pak D, untuk om saya gitu. Banyak kaos macam-macam. Nah kan kaos-kaos untuk bude. Oh ini untuk ayahnya Matt. Oke, dipisah nanti takutnya ke bawah. Nah ini kemarin paketnya datang dari Belanda. Jadi dari Belanda ke sini kira-kira butuh, nggak kira-kira sih, maksimal cuman butuh 5 hari kerja aja. Cepet banget kan. Jadi nggak masalah. Oh ini untuk saya kemarin saya beli 2 euro juga. Kita lihat kaosnya kayak gini. Kaos aja sih, kaos simple gitu. Kalau di rumah saya kan suka pakai kaos. Warnanya ungu saya suka. Harga sebelum diskon itu 11 euro. Kemarin saya belinya cuma 2 euro. Wah, wow, kan? Bagus, adem. Lucu tapi sebenarnya nggak enak beli oleh-oleh kayak gini, tapi lucu juga. Ini saya tunjukin. Saya belinya dari Belanda ya. Kelihatan nggak? Made in Indonesia. Jauh-jauh beli dari Belanda, ternyata barang buatan Indonesia. Ya, aku cinta Indonesia kan? Ya, apa-apa. Oleh-oleh ke Indonesia juga dari Indonesia. Kenapa? Karena semua barang bermerek yang kayak gini, Zara, H&M, Forever 21, apalagi Orsay, Pull&Bear, mereka nggak punya pabrik di sini. Jadi meskipun mereknya merek Eropa atau merek Amerika, pabriknya tetap ada di Asia, biasanya di Cina yang pasti, Cina atau di Kamboja atau di Indonesia lah, India gitu. Jadi jangan salah, cuma mereknya aja Eropa, tetap bikinan Asia. Ini kemarin beli dari H&M untuk keponakan saya yang pinter main bola. Nah, saya tahu mungkin kayaknya dia nggak suka Brasil lah, mungkin Italia atau Spanyol gitu. Cuman dapetnya kemarin Brasil, ya udah maaf ya nak ya. Kalau yang dibeli nggak sesuai. Ini kemarin dari H&M harganya berapa? 1.500 forint. Sama ini
ini 1.500, ini juga 1.500, jadi 3.000 forint, masih murah. Ini dress dari Zara, dari Zara baju anak ya, ini sebenarnya ini untuk ibu saya. Ibu saya lebih kecil dari saya, lebih langsing gitu, lebih cantik. Ini baju untuk anak ukuran berapa? 11-12 tahun. Tapi anak Eropa kan gede-gede ya. Ini harga aslinya 9.000 forin, diskon jadi 3.000 forin aja. Lucu banget. Lucu kan? Kaos dari H&M 2.000 forin. Zara kan agak mahal ya. Nggak tahu kalau di Indonesia mahal nggak? Di Indonesia saya nggak pernah beli di Zara, jadi saya nggak tahu harganya berapa. Kalau di Singapura dulu saya juga nggak pernah masuk Zara, H&M itu nggak pernah. Kenapa? Karena di sana banyak barang yang lebih murah. Saya beli online website belanja, jadi kayak AliExpress yang dari Cina itu, atau kayak Lazada gitu. Di Indonesia banyak kan kayak gitu. Nah, di Singapura ada yang namanya dulu G-Market dari Korea, sekarang diganti Q10. Saya paling suka banget belanja dari situ waktu saya tinggal di Singapura. Murah, $5, 50.000. 50.000 udah dapet baju bagus lagi dari Korea gitu. Jadi di Singapura saya nggak pernah beli barang-barang bermerek kayak gini. Cuman kalau di sini shopping online itu lebih mahal. Barang-barang di sini itu merek-merek asli sini jauh lebih mahal. Yang lebih murah merek internasional kayak gini jatuhnya lebih murah. Jadi terpaksa saya di sini belanjanya ke tempat-tempat kayak gini karena jatuhnya lebih murah. Terus yang ini ya, ini snack-snack, makanan kaleng gitu. Oh, ini dari ibu mertua saya yang baik banget. Ini oleh-oleh untuk orang rumah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kaleng tuna. Jangan salah, ini bukan sembarang tuna kayak yang kita beli di mana-mana ada itu. Ini namanya Rio Mare, sebenarnya merek Itali, tapi terkenal banget di seluruh Eropa ya, dan rasanya enak banget. Ini dimasak pakai bumbu Meksiko, jadi udah tinggal makan aja. Ini saya liatin, siapa tahu ada yang mau beli. Ini satu kaleng isi berapa nih? Pokoknya satu kaleng ini 160 gram. Kalau nggak salah satu ini ya sekitar 50.000, mahal. Jadi ini oleh-oleh untuk orang tua saya dari ibu mertua. Terima kasih ya ibu mertua. Terus saya beli banyak. Ini body lotion sama hand cream. Lucu-lucu, saya tunjukin lebih deket. Sih. Ini kan. Ini bentuknya lucu, juga wangi banget. Ini murah meriah aja. Karena banyak saudara, kalau beli yang mahal-mahal semua nggak punya duit, takut bangkrut. Ini titipan untuk sahabat saya, quinoa. Teman-teman suka quinoa nggak? Kayak gini, ini pengganti nasi ya, untuk yang lagi diet. Nggak banyak mengandung karbo, sedikit banget, bagus untuk diet yang pengen gluten free, pengen menjaga berat badan, pengen menurun. Kalau menurunkan sih mungkin nggak terlalu ya, tapi yang jelas lebih sehat dan stabil gitu. Kalau terus terang saya, kalau terlalu banyak makan karbo, berat badan cepet banget naik gitu, jadi harus dijaga. Nah, teman saya kayaknya dia juga lagi gluten free diet, kayaknya dia lagi diet dan suka banget makan quinoa. Kalau di Indonesia dia bilang lebih mahal. Saya
beli 4, 5. Saya beli 5 untuk dia. Maaf ya kalau nggak bisa beli banyak karena banyak yang harus dibeli. Ini usah saya tunjukin karena waktunya udah mepet. Terus yang satu nanti saya baru bisa packing sebelum berangkatnya karena di kulkas ya. Jadi kayaknya nanti nggak ada waktu untuk bongkar koper yang dua. Ini aja udah cukup. Terus sekarang saya mau ngomongin etika nitip barang sama orang. Udah tradisi kita kan kalau ada temen pergi ke luar negeri atau temen dari luar negeri mau pulang itu nitip dong gitu, dan itu boleh-boleh aja selama orangnya nggak keberatan. Jadi kalau saya sih sebenarnya nggak usah nitip, sebaiknya nggak usah nitip karena saya sendiri tinggal di luar negeri ya, dan beginilah bawaan saya tiap kali saya pulang mudik, itu bawaan saya begini banyaknya. Jadi kalau saya ada orang mudik itu, kecuali dititipin dan saya benar-benar deket sama orangnya, saya nggak mau nitip. Kenapa? Karena anak rantau kayak kita ya, jarang banget mudiknya. Ya tahu sendiri kan tiket mahal ya. Terus setiap kali mudik, pasti banyak barang yang harus dibawa. Jatah 90 kg bener banget, tapi jatah segitu kayaknya masih selalu kurang. Karena kita pulang setahun sekali, atau ada yang malah 5 tahun sekali, nggak tahu. Beda-beda tergantung kebutuhan orang-orang juga ya, tergantung. Mungkin ada juga yang lebih sering pulang, tapi pada umumnya kita nggak bisa sering-sering pulang karena, ya karena biaya lah pasti. Kita dapat jatah seberapa banyak pun, tetap pasti kita mau menuhin untuk oleh-oleh lah, untuk kebutuhan kita selama di sini. Kalau di Indonesia beli terasi kapanpun bisa, kalau di sini enggak. Jadi maunya koper ini dipenuhin sama barang-barang yang kita enggak bisa beli sampai kita mudik tahun berikutnya, kan gitu. Jadi berapapun jatah bagasi kita pasti dipenuhin. Jadi kalau kita dapat titipan yang banyak sampai berkilo-kilo, terpaksa kita kan mengurangin jatah kita untuk orang yang nitip tersebut kan. Dan itu kita oke-oke aja kalau misalkan sedikit gitu. Misalkan nitip, oke, beliin misalkan 2 aja deh ini gitu. Itu gak apa-apa kita. Atau kalau teman baik, saya juga rela banget gini, gak apa-apa beliin kilo segini, berapa kilo, karena ini juga teman baik saya, sahabat saya malah sejak kuliah dulu ya, saya nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi ada juga nitip yang ngerepotin, maaf ya, maaf, ini nggak termasuk menyinggung perasaan siapapun, cuman ini fakta, ada beberapa orang yang begitu. Karena saya udah
merantau lama banget ya, 15 tahun, sering denger dari orang-orang dan juga pengalaman gitu, banyak yang kayak gitu. Nitipnya sampai, tolong dong nitip 15 kilo gitu. Wah, banyak banget. Emang kalau dipikir jatah kita satu koper 30 kg, tapi kalau orangnya sendirian 30 kg itu kan cuma satu koper. Kalau dia pulangnya 2 tahun sekali, dikurangin 15 kg kan udah separuhnya habis untuk penitipan aja, iya nggak? Jadi kalau mau nitip dipikir dulu, kira-kira ngerepotin nggak sama yang dititipin itu. Kalau kecil aja boleh, dan kalau orang yang dititipin deket banget pasti boleh banget. Terus yang lagi dipikirin mahal nggak? Kalau mahal dan emang yang dititipin udah sama-sama setuju nanti ongkosnya diganti, ya silahkan aja. Tapi ada kadang yang, oh ini kan oleh-oleh ya, makasih ya gitu. Nah itu baru satu orang, gimana kalau satu kampung gitu semua? Waduh, bangkrut kan. Terus kadang ada juga, karena kalau kita tinggal di luar negeri, apalagi ada Facebook, ada sosial media ya, Instagram macam-macam, teman kita nggak cuma dari satu kota aja, jadi dari berbagai kota yang lain di dalam satu negara gitu. Tahu kalau kita mau pulang nitip tapi datangnya dari kota lain. Jadi biasanya mereka tinggal di kota lain, kayak saya di Budapest ya, terus tinggalnya di Eger misalkan. Terus tolong dong titipin nanti dipaketin ke rumah orang tua saya di mana ya, di Jakarta, padahal saya nggak tinggal di Jakarta, di Indonesia gitu. Jadi beliau nitip dari Eger dipaketin ke sini. Terus saya di Indonesia harus maketin ke Jakarta lagi. Itu juga it's okay, tapi dipastikan nyampe di rumah saya harus sebelum saya berangkat. Itu kalau nyampenya setelah saya berangkat kan ketinggalan di pos, nyangkut di pos kan, terus gimana, susah. Terus saya harus nelpon kantor pos, harus nyari ini padahal saya udah bingung mau packing, kayak gitu kan ngerepotin namanya. Jadi dipikir, oke, ini ayo berangkatnya hari Senin, jadi paling enggak hari Minggu udah harus nyampe di rumah Ayu gitu, biar dia bisa packing. Jangan hari Senin sore belum nyampe, terus kita udah mau berangkat, terus gimana dong? Maaf ya, ini sharing aja, jangan sampai ngerepotin. Karena kenapa? Ujung-ujungnya bakal retak hubungan kita gitu. Karena yang satu yang dititipin merasa direpotin, yang nitip juga merasa tersinggung, kok paket saya ditinggal gitu. Dan sebelum kita berangkat mudik itu udah, wah pikiran udah maunya ini aja, gugup aja, karena banyak yang harus dipikir, apalagi bawa anak. Harus nyiapin makanan anak, harus ini itu gitu, cari taksi, barangnya segini taksinya cukup nggak nanti, kadang nggak cukup. Kadang ada taksi yang nggak mau bawa koper kita karena terlalu banyak gitu. Jadi karena perjalanan panjang, banyak yang harus dipikirin. Ada lagi yang orang yang paling oke dititipin itu kalau mau dikomersilkan gitu. Jadi mereka sengaja kopernya dikosongin. Ini sering banget, apalagi dulu waktu saya tinggal di Singapura, saya sering lihat ada temen yang bikin gini. Karena Singapura Indonesia kan deket, jadi kita sering pulang. Terus karena sering pulang kita nggak perlu lagi harus harus bawa semua hasil bumi dan koper harus penuh setiap kali pulang karena sering pulang. Itu mereka kopernya kosong aja terus ditawarin ke teman-teman. Ayo siapa yang mau nitip per kilogramnya ongkos kirimnya segini gitu. Nah itu malah oke, silahkan nitip kalau gitu fair gitu. Kalau nggak setuju ya nggak usah nitip gitu teman-teman. Kayaknya segitu aja ya, semoga berguna infonya. Ini saya pulang juga kali ini nggak banyak ngomong sama siapa-siapa, takut dititipin. Enggak sih, enggak. Karena saya pulang kali ini pengen fokus sama keluarga, sama YouTube channel juga, bikin banyak video di sana. Jadi mungkin
nggak bisa ketemu sama semua teman-teman kan, semua teman-teman masih di Indonesia kan, cuman mungkin saya nggak bisa ketemu sama semuanya saking banyaknya, saya minta maaf. Semoga masih bisa ketemu lewat YouTube saya ya, yang pengen ketemu saya tolong subscribe aja dan tulis komen di bawah pertanyaan apa aja, nanti saya jawab deh. Nantikan video kita berikutnya, saya bakal share lagi banyak hal tentang kehidupan di luar negeri, tentang makanan, tentang Matt yang masih tidur sekarang karena masih pagi, jadi saya cepet-cepetan aja bikin ini karena ini kita mau ngobrol agak serius kan tadi. Oke deh, makasih, sampai jumpa dan tetap stay tune terus di sukamakan.net. Bye.